aku nak nominate dua orang. Aku akan nominate The Ijad Studio. Okay, Ijad Studio, please do the challenge. Yang pertama, Ijad Studio, The Ijad Studio. As dalam ASMR Mukbang Community ni, aku nak cabar 4 orang. Aku nak cabar Ijad Studios. Ijad, kau tolong. Kau terima cabaran ni kan? Okay guys, sebelum video dimulakan, aku minta korang subscribe dulu channel aku. Jangan lupa tekan tombol loceng untuk mendapatkan sebarang notifikasi. Jangan lupa like dan jangan lupa komen jika korang ada apa-apa cadangan dan pertanyaan. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, The Ijad Studio. Okay guys, seperti video-video klip yang korang tengok tadi, tiga channel dah nominate nama aku untuk Bawang Challenge. Yang pertama, ID Akmal. Yang kedua, Adua Official Studios. Dan yang ketiga, Syami Mukbang. So, ketiga-tiga ni nominate nama aku untuk teruskan Bawang Challenge ni sampailah. Dan aku lepas ni akan nominate tiga lagi YouTuber untuk sambung lagi. So, untuk pengetahuan korang, Bawang Challenge ni dah dimulakan dengan Abang Asrul Pala. Dia yang start dulu dan dia akan nominate 3 ke 4 orang. Dan orang tu akan nominate sampai ke aku punya turn lah. Aduh. So, aku tuang air dulu. Tak sempat aku letak sini. Okay guys, mana satu aku nak mulakan ni? Risau juga sebenarnya tengok dia orang makan. Ada yang kata nak termuntah, ada yang kata pedas kan. So untuk pengetahuan korang, aku tak berapa gemar sangat makan bawang ni. Kalau makan, biasa kalau kita masak telur dadar ke, kita letak bawang tu okey kan. Ni kalau raw onion ni aku cuak sikit lah kan. Kita kumur-kumur dulu lah dengan air ni. Kita mulakan dulu dengan bawang besar ni lah. Bau dia pun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aku tak banyak, aku tak banyak kunyah ke? Cute lah bawang ni. Aduh. Try sekali lagi. Try sikit dulu eh. Oh. Mana kat telan ni? Sesuai yang aku tak boleh. Tapi apa pun, aku cuba bawang putih. Aku cuba tadi, aku cuba nak telan tapi dia punya gas itu. Bismillahirrahmanirrahim.
betul pedas weh. Ui, kuat gila weh. Oh. Ni aku boleh telan lah. Tapi dia punya gas dia tu masuk kat hidung weh. Aku tahan juga. Benda ni dia rasa agak pedas. Weh, pedas weh. Ini aku buang lah. Ui, pedas weh. Yang ini bukan drama, yang ini betul-betul. Weh, lidah aku pedih weh. Aku rasa aku tak boleh teruskan ni. So, since aku dah aku quit dah. Aku rasa aku tak boleh habiskan series. Kau bagi aku 5 cup ghost paper pun aku sanggup lagi daripada makan bawang ni. Aduh. So, dengan itu aku akan nominate lagi 3 YouTubers ni untuk continue challenge ni. So, YouTubers yang pertama Rizky, yang kedua Kaki Lantak, dan yang ketiga Juki ASMR. So guys, korang hadaplah bawang-bawang ni eh. Aku rasa aku tak, aku surrender lah. Senang cerita aku surrender. Aku tak apa nak buat. Okay guys, aku rasa itu je aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Dijak Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video.